Selamat datang di channel media pembelajaran kita. Sebelumnya, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga ya. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk, tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Hai hai, kita lanjut lagi belajar kita ya. Sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Apakah kalian masih ingat cerita tentang pawai budaya? Suku apa saja sih yang kalian ingat dalam pawai tersebut? Kali ini kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar rumah gadang berikut ini. Bagian depan rumah gadang terdapat bangun segitiga sama sisi. Menurut kalian, apakah bangun tersebut termasuk segi banyak beraturan? Ya, benar sekali. Bangun tersebut termasuk segi banyak beraturan karena memiliki panjang sisi yang sama, juga besar sudut yang sama pula. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar jendela pada rumah gadang. Berbentuk apakah jendela tersebut? Ya, jendela tersebut berbentuk persegi panjang. Lalu, menurut kalian, apakah bangun persegi panjang merupakan segi banyak peraturan? Tentu saja tidak, karena meskipun persegi panjang memiliki besar sudut yang sama, namun bangun ini memiliki panjang sisi yang berbeda, sehingga bangun ini merupakan segi banyak tidak beraturan. Agar kalian dapat membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan, perhatikan diagram Frayer berikut ini. Segi banyak beraturan adalah bangun yang mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Adapun ciri-ciri segi banyak beraturan adalah semua sisi dan sudutnya sama besar. Contoh segi banyak beraturan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bangun persegi. Bangun persegi merupakan segi banyak beraturan karena bangun ini memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Yang kedua adalah bangun segi delapan beraturan.
Bangun ini termasuk segi banyak beraturan karena kedelapan sisi dan sudutnya sama besar. Dan yang ketiga adalah bangun segi lima beraturan. Bangun ini merupakan segi banyak beraturan karena kelima sisi dan sudutnya sama besar. Contoh segi banyak tidak beraturan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang merupakan segi banyak tidak beraturan, karena meskipun keempat sudutnya sama besar, namun panjang sisinya tidak sama. Lalu, bangun yang kedua ini jelas termasuk segi banyak tidak beraturan, karena panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Dan yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Bangun ini merupakan segi banyak tidak beraturan karena selain memiliki panjang sisi yang berbeda, bangun ini juga memiliki sudut yang berbeda pula, di mana salah satu sudutnya berbentuk siku-siku dan dua sudut yang lain berbentuk lancip. Bagaimana? Mudah sekali kan membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel Media Pembelajaran kita.